Amin, amin, insyaAllah. Hazel je tahu apa yang dia tulis. Doakan Zaidi tau. Doakan Zaidi, insyaAllah. Ni Ajis. Ajis. Ajis, kau ada dalam ni tak? Zuhal, sebab tengok awak, teringat. Sekejap, rasa Kak Zul punya ada jugalah. Ni Ajis. Ajis. Ustaz jagi naik jap Ustaz. Ustaz Zul. Ni Nur Izzuan. Daddy. Syahidan. Bapak. Ni Syahir. Abi. Macam banyak barang orang lain je. Bazil. Zil, barang kau kat aku Zil. Kalau untuk jadi sanggup tunggu sampai berbuka esok. Eh tak boleh, tak boleh bang. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Jadi syuting esok takut. Ustaz Zul ada tau. Bah, ada abang kat Zaidi tau. Aku. Siti, Siti salah bagilah Siti. Ini banyak barang orang ni. Aku. Aku punya brother. Siti. Siti punya. Idaman. Papa. Papa. Acik dia papa. Heiza. Umi siapa? Umi siapa Umi? Umi siapa Umi eh? Hai, he is old. Oh, okey okey okey. Bini aku. Ini Momoy. Siti salah bagi ni Siti. Ni semua barang orang ni. Korang kena ambil balik ni nanti. Okay dah, settle. Bag tadi kot. Oh, jadi punya satu. Tapi banyak barang orang ni. Banyak orang-orang. Jadi kena pas balik kotak ni. Sebab kotak ni dah makan space separuh rumah saya. Ajis. Banyaknya. Siapa yang bagi ni? Siapa yang bagi ni? Nanti kalau sudi nak orang masuk bagi tu. Awak bang live kejap bang. Bang live lepas tu jadi invite. Sharing-sharing sikit lepas tu kita end lah. Hazel. Thank you Hazel. Hazel thank you. Idan. Idan ada dalam ni. Idan barang kau semua kat aku ni. Idan. Abi. Abi. Daddy. Bazir Yusof. Bazir korang boleh panggil apak kot. Apak. Apak. Jadi yang nama awak tu bukan dalam tu ada barang awak. Ha? Buka tu dalam tu ada barang awak. Nama saya. Okay. Eh? Untuk Mak Zaidi. Okay, dia tengok lah. Hazel, thank you Hazel. Apa dia ni? Cantum? Cantum ni apa? Oh, okay. Tasbih. Betul-betul semua nak buat saham eh.
Aidan dan Siti. Macam mana letak tadi? Hai, kenapa tadi muat sekarang tak muat? Settle. Tapi dia kena sesuai lelok baru boleh masuk. Dia dah sesuai lelok lah. Dia tetap jadi tak elok. Dia ikut orang, ikut orang. Settle. Nanti bagi keput keput ambut. Mana ustaz eh? Panggilan dia. Dia orang tamu. Korang thank you tau. Aduh. Dah lah, bobo lah. Saya bukan tak bersyukur. Saya satu sebab salah. Lepas tu... Yelah rezeki kan, rezeki tapi... Tak tahu lah, saya sebesar lah. Rasa macam menyusahkan orang. Alhamdulillah lah, jadi semua kad yang jadi dapat, semua yang banyak mendoakan. Thank you so much. Masih banyak je dapat. Oh, ada lagi lah. A few. Ezra, thank you Ezra. Ngupah tu di Ustaz ni kota. Syai. Eh, janganlah. Jangan dah. Nantilah next. Bobo lah, bobo. Mana Ustaz Zul ni? Tidur dah ni? Awal lagi tau. Kak Ina janganlah. Okay, settle lah. Semua hadiah Zadi dah buka tau. Semua hadiah Zadi dah buka. Tak ada. Bang, kat mana tu bang? Bang, kat mana? Tak dengar. Dah. Ha, kerja live lah. Live.
Malu aku tak orang. Ha, kita nak fikir ni, kita nak fikir. Fikir umat. Ha, okey. Pandai cakap apa tu? Tumblr mana? Satu. Dua je lah saya buat naik. Esok puasa bos. Kadang-kadang kita tahu-tahu terminum je lagi. Main problem bang. Eh jangan terminum. Yelah. Tu saya tak boleh buat banyak-banyak. Nanti takut terminum. Naik. Oi cantik. Oh ridak. Saya tunggu daripada. Bang kat mana tu bang? Bang kat rumah. Jaket VM muat tak? Ketat sikit. Tapi kalau Zaidi bagi ketat macam mana pun pakai. Tobat pakai. Tak, kalau tak muat bagi. Nanti abang tak gambar. Ada ambil gambar tu sebenarnya. Okay, cun. Memang tengah corner cakap kat orang ni baju Zaidi bagi. Oh, tengah corner bagi tahu. Tengah corner. Zaidi guys, Zaidi. Oh. Bang, barang abang ada kat Zaidi tau. Inilah barang apa. Orang tu dapat cap, stocking sampai 5 pasang. hoodie lagi. Dia perhati dengan Zaidi lagi tau. Aduh, untunglah. Tak apalah, rezeki masing-masing kan. Aku salah simple. Dok, stokin sampai 5. Ish. Awak tak bagi 7 hari. Senang. Stokin 5. Baju, t-shirt Nike. Mujuk dia tak naik. Untunglah. Orang rezeki masing-masing. Anja kata ustaz dapat coklat je. Alhamdulillah. Coklat pun coklat lah. Sebab tu orang tak bagi stokin. Kita kan tak ada kaki. Oh, sakit tu. Tak apalah. Tapi yang penting. Fikir umat. Dengar tak? Tak apa. Ingat. Hey. Tenang. We are ready now. Come on, guys. Bang, kena jumpa abang. Saya rasa saya nak kena sekolahkan abang balik lah. Selalu abang sekolahkan orang. Hey. Saya sekolahkan abang balik. Okay. Tak apa. Yalah, mau dapat stokin. Okay, sambil-sambil tu saya ada soalan. Okay, sebenarnya benda ni abang dah bagi explanation. Tapi ada orang tanya balik. Okay, contoh macam kalau kita tengah puasa kan. Kita tengah puasa, kita dalam keadaan mengantuk. Macam orang cakap, elok-eloknya dengan macam ayat Al-Quran ke, or dengar zikir-zikir gitu. Tapi kita still mengantuk. So, salah kalau macam kita dengar lagu-lagu macam lagu-lagu hentak-hentak tadi tu. Sebab abang dah beritahu dah itu apa, asalkan benda tu mendatangkan manfaat kan. Ya. Ni abang. Lepas Zaidi kata nak sekolahkan abang, abang dah istighfar dah. Ni dia orang lah. Ustaz tutup lampu belakang. Ustaz tutup lampu baru dumcak. Dia orang ni. Lagu juga. Saya pergi umrah dengan apa ni, dengan ustaz. Saya dengar, tengok dia pakai headphone selalu. Saya duduk fikir, oh, dengar Al-Quran ni, dengar nasyid ni, dengar tazkirah. Saya minta pinjam jap. Pinjam pun, dengar lagu Dum Dum Chow.
only one. Oh, terima kasih Wadatu. Terima kasih Wadatu. Terima kasih guys. Cepat-cepat, jumpa Zaidi tak ada. Jumpa Zaidi tak ada. Cepat guys, please guys. Tak kisahlah nak bagi apa pun, yang penting, yang penting dia kalah. Bukanlah Ustaz nak doakan kejatuhan Zaidi atau apa pun tak baik untuk Zaidi kan. Tapi okey, okey Ustaz, tutup lampu belakang. Belak. Kenapa selek? Cepatlah tolong studio eh. Jauh sangat eh. Sampai. Mampu eh. Sampai 8,000. Nak tak apa eh. Cepatlah, eh kenapa lag tadi? Tolonglah. Tak apa. Bagi Zaidi menang pun saya tak kisah. Bagi Zaidi menang pun saya tak kisah. Yang penting saya nak tengok dia bahagia. Tolong guys. Tolong guys please. Ida, Cizi Dizi, Siti Nulia, Nadia, Siti. Please guys. Please. Menangkan Zaidi please. Ustaz tak kisah. Ustaz nak tengok Zaidi bahagia sebab Ustaz dah pasang untuk Ustaz, Ustaz dah bahagia. Kalau Ustaz kalah pun tak apa, tak apa. Dengan Zaidi okey. Dengan Ida memang abang bukan fighter. Dengan Ida abang bukan fighter. Tapi untuk Zaidi, oh my man. Yeah, Ravi Ranca. Mana-mana berdosa. Come on, man. Kalau Zaidi, apa saja asalkan Zaidi. Kamu bisa pusing ke. Lagu ni memang sesuai untuk Zaidi. Ayo kita dengarkan. Kenapa? Kenapa sesuai untuk Zaidi? Lepas ni jangan ke mana-mana. Walaupun Ustaz kalah, kalau dengan orang lain Ustaz akan keluar, Ustaz akan belah. Tapi dengan Zaidi Ustaz akan tunggu dan Ustaz akan jawab jawapan Zaidi selepas ini. Kenapa? Terima kasih siapa yang kalahkan Ustaz. Kita jumpa di mahsyar. Alright, are you ready? Come on. Oh, seperti hantu terus menghantui aku. Kamu jepusin kepalaku. Lama-lama kau terus sakiti aku. Raja. Tak apa. Walaupun dia sakitkan hati Ustaz, yang penting Ustaz nak tengok Zaidi menang. Please guys, please. Korang thank you. Tapi thank you. Korang thank you sebab kalahkan Ustaz. Thank you guys, thank you sebab kalahkan Ustaz. Tapi kalau dengan Idan, dengan Syahir berpantang ajar sebelum maut, memang Ustaz fighter. Kalau setakat aku. Saya dengar itu abang cakap benda yang sama kat diorang. Apa cakap macam tu? Oh tak. Okay. Apa kata lagu tu? Oh tak. Tak ada lah. Oh tadi Ustaz cakap lain lah. Ni ada orang cakap. Dah masuk Ustaz. Di yang cakap kan. Memang akan ada orang yang batu api kan kita. Betul. Yes. Betul. Epic human. Tolonglah. Kali kedua please. Wahai manusia yang budiman, yang pemurah, sesungguhnya anda semua adalah ciptaan Allah yang Maha Esa. Dan anda semua adalah manusia-manusia yang... ingin melihat manusia seperti saya juga perlukan kebahagiaan. Walaupun tak dapat cap, tak dapat hoodie, tak dapat stoker 5 pasang dan juga tuala. Apatah lelaki berjenama Nike. Namun kan ku teruskan jua kehidupan ini. Tolonglah untuk pusingan ini. Please guys. Rida ada tak? Rida hijau. Always for you man, always. Kita ni. Apa orang panggil? Kat mana? Kau bagi. Ada jap man tengok. Aku rasa ada kat atas ni. Tak apa, layan lagu sedih dulu. Tolong guys. Menangkan Zaidi tak apa. Please. Kebahagiaan Zaidi, segala-galanya untuk Ustaz. Please. Perhaps. Ini masukkan lagi. Sekejap. Ini tak live. Ini kau live dulu ni. Ini live ke? Oh.
Di, cuba cakap benda yang sama. Cuba dia try cakap tengok benda yang sama. Korang please eh. Bagi saya kalah, bagi ustaz menang. Kebahagiaan ustaz. Apa tadi ayat dia? Kebahagiaan. Sebab. Bila ustaz menang ni, dia menjadi kebahagiaan buat saya lah. So bagi ustaz, ustaz menang. Dia ada satu kisah tau. Satu kisah. Iman, Iman jangan cakap drama. Ini apa yang kami lalui. Please Iman, please don't talk about that. Eh, silap lagu pula. Don't talk like that. Ira Zahir, ustaz tak mau pergi betul ke ni? Ustaz tak mau pergi betul ke? Terima kasih Mira bagi good night. Terima kasih. Ai, asyik dia tiba-tiba ada 5000 pula tadi. Ui, ingat syaitan dah tak ada, rupanya masih ada syirik yang banyak ah. Tak. Terima kasih guys. Terima kasih Rahimi. Sayang Rahimi. Tak masaknya dari Rahimi. Terima kasih Abang Datuk. Terima kasih Ya Rayu. Rina, thank you. Terima kasih. Pau. Ya Allah. Kesian saya tak diam. Ya Allah, benarlah. Apa hal pula ni ustaz dapat pau dia 7000 pula 8000 menipu doh. Mana main macam ni? Tak menipu doh. Mana? Obor-obor. Terima kasih Mira Kara. Terima kasih. Terima kasih kan. Terima kasih. Terima kasih. Allah semoga murah rezeki korang. Nadia, Situ Nadia, Tika, Asya, Syazwani, thank you. Ida. Kak Ida, thank you. Ila, Kak Ila, thank you. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih bagi selam Mira Kara. Terima kasih bagi paus Mira Kara. Terima kasih bagi obor-obor. Terima kasih kan. Terima kasih. Ya Allah. Kak Mira kat sebelah. Okey, saya gerak dulu. Okey, kalau jadi gerak, ustaz gerak ah. Tak. Dia kalah menang. Dia, apa yang kita dapat tu, itulah rezeki Allah bagi kita. Memanglah kalau asyik belah sana je. Lepas menang. Lepas dapat cap, pas token dari 5 pasang, kita ni boleh coklat. Makan, dia boleh hilang. Oh. Tak, ni saya cakap Zaidi, apa menang? Ya Allah, kau kabulkanlah doa Zaidi, ya Allah. Amin. Semuanya dia adalah wali-walimu, ya Allah. Amin. Ya Allah, macam beda jauh lagi, ya Allah. Dia ujung-ujung dia akan bagi. Ya Allah, tolong, ya Allah, blok, ya Allah. Cuba terima kasih, ya Allah. Ya Allah, 10 saat terakhir, ya Allah, untuk aku melihat keajaibanmu, ya Allah. Ya Ar-Rahman Rahimi, ya Allah, aku tidak memandang manusia-manusia ini. Aku mengharap sepenuhnya kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Ish, menipu lah, menipu doh. Menipu doh. Malah macam ni. Sorry. Apa masuk hutang sorang-sorang macam ni? Saya dah cakap dah. Lisa, thank you. Alifah, thank you. Rina, Nadia, Nad, Ila, Situ Nak Liatika, Syaz, Syazwani. Bang, kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang. Diam. Terima kasih JRM Sarah bagi kereta api. Walaupun kita kalah, ustaz yakin. Kemenangan sebenar dari mahsyar Allah SWT. Nak bagi ustaz ada perasaan kot. Macam ni abang masuk hutan lah seorang-seorang. Diam. Kenapa diam? Wah, abang koyak lah bang. Taklah koyak tapi macam kita. Orang boleh cakap sabar, tapi orang tak tahu apa yang kita lalui. Cahaya dia tu. Zaidi dah pandai. Ah, palau. Eh, mana dia sebalau sekejap? Tak apa. Dia diam. Sekejap. Apa benda yang saya tak baca? Ustaz ada moderator ke? Moderator tu apa? Rina, thank you. Lisa, thank you. Alifa, thank you. Rina, thank you. Thank you, Ila, thank you. Suno Alia, thank you. Tika, Syah, Sazwani, thank you. Banyak weh, korang bagi. Itulah, bagilah ustaz. Takkan kau nak tengok muka dia monyok gitu? Bukan monyok, Di. Jangan-jangan tengok muka abang saya ni monyok. Kita bagi dia suka sikit. Saya nak puja. Kamu berat pasal yang suruh. Itu gimam. Itulah. Sekali lagi apa?
Apa tu? Tak rampak abang cerah sangat. Cerah sangat. Cerah sangat. Tiba-tiba ada cahaya Ramadan kan. Nama-nama Zuhazwa Ismail. Eh, ingat kita tak ada. Sekejap. Ada tapi jauh. Tengah pasang. Moderator untuk keep comment hak bukan-bukan. Tak kisah pun. Tak apalah Ustaz nak ada moderator. Tak apa. Ustaz siapkan seorang moderator untuk blok akaun lucah tu. Mana pula akaun lucah ni? Ada akaun lucah lah. Tak jadi tidur gini. Eh, jangan. Tidur. Yang kerja tu. Bang, jadi sekejap. Sekarang kau apa? Satu lebih. Satu lebih eh? Atira nak jadi moderator Ustaz. Boleh? Bang, sebelum kau dua jadi N eh bang? Yang ada gamak mulut tu. Pukul dua. Pukul dua jadi N eh? Bang? Don't watch it. Apa dia ni? Uish. Tak ada. Bulan puasa tu. Apa tu? Bulan puasa tu. Gelak-gelak. Dah menang gelak. Okay. Okeylah, bagilah. Bagilah Ustaz menang, please. Bagi Ustaz menang. Korang tak payah bagi apa-apa kat saya. Cakap macam tu saja nak sakit tu orang. Tapi ni lah. Tak ada yang nak tak apa, bagi, elok. Bagi je lah Ustaz menang. Apa, tak apa. Bagi je Ustaz menang. Kebahagiaan Ustaz, saya dapat sekali. Ustaz bahagia, saya bahagia. Tapi, tangkona. Tang corner tu bagi balik. Ha? Apa? Blok account tu macam mana nak blok eh? Kena suruh moderator. Saya pun tak pandai. Macam mana nak jumpa moderator? Moderator pun tak ada. Sekejap. Apa, kali ni bagi Ustaz menang. Bagi je Ustaz lah. Bagi je Ustaz menang. Tapi ujung-ujung tu bagi. Macam kita ni pekak pula. Tak apa, Ustaz masuklah hutan seorang-seorang. Eh bang, soalan tadi tak jawab. Yang okay. Ha. Betul lah. Ha. Okay, betul lah. Oh, tekan lama-lama kat situ. Lepas tu mute. Siapa dia ni? Nak lucah-lucah orang anak. Alright, sekat account actually. Sahkan, aku terima nikahnya. Oh my man, dapat satu ilmu yang baru guys. Terima kasih guys, walaupun tak dapat menang tapi dapat ilmu. Terima kasih. Nur Zulaika, saya nak jadi moderator Ustaz. Boleh. Ahlan, silakan. Tapi tak tahu macam mana nak jadi moderator tu. Ustaz guna bahasa Melayu. Ya, saya memang guna bahasa Melayu. Sebab actually kita orang dekat Singapura, dalam parlimen tu pun kita takat dalam bahasa Melayu. So, kalau takat duduk ni tak payah nak cacah Inggeris sangat lah balik-balik kampung. Ali, don't touch. Tak payah don't touch lah kalau berak pun bau belacan. Balik Kelantan set kita pun jangan pecah, mandi telanjir. Tata nak cakap, don't touch mama. Oh, tak payah lah. Tak payah. Bang, kenapa petik Singapura? Ada Singapura marah kat sini. Bang? Tak, bukan. Sebab dalam parlimen Singapura, dalam Singapura, parlimen dia kena cakap bahasa Melayu. Oh, iya kah? Ya, yeah, actually. Takkan abang nak cakap benda bohong. We're talking about parliament. Oh, okay. Jadi kita, acah-acah. Actually, how much a chili you can tell me now? Ni, beranak bos berita kerajaan, bukan kata salah. Tapi, please, cintalah bahasa kita. Indah sungguh, senyum puteri. Muat menganyam, sedih dan pilu. Apa bang nak buat suratan ilahi? Malam ni, kita bertemu. Bang, soalan. Ya, okay. Jawab soalan tadi. Kena rang lah. Wah, hak menang dia, hak jawab kita. Macam itulah. Yang kahwin dua orang lain, yang nak kena hadap kita. Yang kahwin dia, yang sedap kita. Orang lain. Yalah, orang lain. Lama tengah cakap orang lain. Actually, Jangan, bang. Orang lain yang kahwin. Okay, kita nak kena jawab. Apa pandang Ustaz? Apa pandang? Pandang dia lah. Adik pandang. Pada siapa? Alright, soalan tadi. Okay, kalau soalan tadi kita kena pasang soundtrack yang Islamik lah eh. Okay, last bang. Ni bagi Ustaz menang eh. Bagi Ustaz menang. Tapi ujung-ujung. Oh.
Ustaz dengar, dah tutup lagu dan ni abang dengar. Ujung-ujung apa tu? Ujung-ujung apa tu? Ujung-ujung sedap lah. Oh, happy ending. Ujung-ujung sedap tu. Okey, kembali anda bersiaran dalam soal jawab agama bersama dengan Izaidi. Sekejap lagi akan masuk waktu berbuka puasa bagi kawasan Ampang yang melahirkan ramai model-model dan artis. Bang, soalan. Okey, soalan. Ni macam promo lah sebelum nak jawab soalan tu. Okey. Tak jauh ni, beza 20 lebih ni. Okey. Alright. Okey, muzik dengar pelan je kan, okey kan? Ke kuat muzik? Tak, muzik okey. Alright. Soalan Zaidi adalah, macam mana kita nak buat? Kadang-kadang kita bawa kereta, kadang-kadang kita naik motor, kadang-kadang kita tengah jogging, kita dengar Quran, kita jadi ngantuk. Betul soalan tu? Betul. Okey. Mungkin mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu. 2019, Ustaz pergi haji naik motor daripada Malaysia, Thailand, Myanmar, India, Pakistan, Iran, Dubai, Abu Dhabi, Mekah. Waktu tu betul, Zaidi pun cakap benda betul dan Ustaz pun mengaku. Kalau Ustaz dekat Mekah Madinah pun sebenarnya, apatah lagi kalau dekat airport, bila dah habis waktu check-in bag apa semua, Ustaz akan pergi ke last border custom. Lepas border custom je, Ustaz akan pasang earphone. Dan biasanya, terima kasih Yayun, terima kasih semua. Terima kasih guys, terima kasih. Macam mana nak jawab soalan ni? Terima kasih guys, terima kasih. Jangan bagi gift dulu, bagi Ustaz jawab dulu. Hai, jangan macam tu. Tak bagi-bagi tak apa, sambil-sambil tu. Depa kata ya, kalau bagi gift tengah jawab soalan, berkat. Berkat. Barakat. Barakat ya. Barakat, bau melekat. Jadi, waktu PhD tu, Ustaz akan pakai headphone tau, headphone macam ni. Kalau Ustaz travel, Ustaz akan ada 4 headphone. Satu iPod, satu iPod Max yang besar tu. Lepas tu, satu letak kat leher. Satu lagi yang pakai tali. Oh, terima kasih. Okey, lepas tu. Sebab bagi Ustaz, muzik ni penting. Bagi Ustaz. Ustaz suka dengar. Orang tengah jawab ni. Okey. Tengok sambil-sambil orang cakap. Tak boleh tak buat muka biasa. Buat muka biasa. Jangan muka macam pelakon ke muka model. Tak, muka biasa. Please lah, tolong lah. Waktu fikir ni, jangan buat muka-muka macam tu. Please lah. Kami ni tak tahu nak buat muka macam mana lah. Okey. Itu. Jadi soalan dia adalah, terima kasih Nazira bagi anak anjing tonggek. Terima kasih. Terima kasih Nazira bagi buku Le Kenangan Indah. Terima kasih guys. InsyaAllah ni ada harapan ni. Please guys. Alright, jadi. Jadi, Allah Ta'ala kata Al-Quran ni dengar dan diam. Sebab tu ada pandangan jadi. Ada pandangan. Ulama' yang mengatakan, kadang kita kata, Ustaz, saya nak tidur, saya pasang Quran dan saya tidur. Ada pandangan mengatakan bahawa tindakan itu tak beradab. Quran untuk didengar bukan sekadar pasang tidur. Sahabat Nabi, para ulama dengar Quran pengsan. Dengar ayat Quran faham, pengsan. Kita tidur tu. Tidur. Kalau sahabat dengar ni lagi tinggi, sahabat kata ni lagi tinggi. Kami ni takat pengsan kan, dia tidurlah 6 jam pasang Quran. Quran jalan 6 jam, dia pun lena 6 jam. Ingat, Quran untuk dengar dan diam. Ya. Ataupun pasang di rumah kenuri kadang-kadang kan. Bagus pasang Quran. Tapi, waktu pasang di rumah kenuri, orang duduk bercakap ni. Duduk bincang, duduk bercakap kan. Masa pun tinggal 1 minit lagi. Ya? 59 saat tu. Tolong guys. Okay? Jadi, waktu tu, dah lah tengok pengantin, pasang Quran, kita sembang. Quran ni dia betul, dia hiburan. Tapi jangan sampai kita hilang adab dengan Quran. Daripada kita hilang adab tadi, lebih baik kita dengar lagu, kita dengar nasyid, kita dengar lagu It's the final countdown. Contoh-contoh kan, bila nak main ujung-ujung ni, contoh, jadi final countdown. Untuk apa? Untuk, nampak wajah bercahaya nur ala nur. Nah, jadi, nampun buat menatang ni terang sangat tau. Dalam masa nak habis ni, 15 saat. Nampak macam berat kat ni.
Kan? Jadi jadi daripada kita baca Quran, di hujung-hujung ni, di hujung-hujung Allah Ta'ala datangkan bantuannya. Allah SWT akan berikan kebaikan untuk kita. Allahu Akbar! Ya salam! Ya salam! Dah screenshot! Dia dah screenshot! Screenshot tu lah apa pun. Senyum sikit, senyum sikit. Muka kalah tu. Thank you, thank you. Tak, ujung-ujung tak masuk tu. Thank you, thank you. Rina, Lisa, Lifa. Tak masuk, tak masuk. Siapa yang bagi? Yang kalah senyum sikit. Nak screenshot. Okay, okay, kita kalau menang kita maintain. Tak. Okay. Okay, okay. Eh, thank you yang bagi ujung-ujung tadi Swan tu. Thank you. Abang screenshot. Tangan dia kat sini macam nangis. So cukup lah untuk buat paper besok. Cuba lah, cuba lah. Screenshot lah. Okay. 1, 2. Alfa, thank you. Terima kasih, kan. Awesome. Terima kasih. Terima kasih, guys. Saya dah boleh tidur dengan Lena. Terima kasih. Tanya atas kemenangan. Nikmati pusingan kemenangan bersama pencipta anda. Huh. Allah SWT pencipta saya. Terima kasih, guys. Terima kasih, Simple. Terima kasih, Nazira. Tak kereta api, Nazira. Semoga murah rezeki. Semoga berjaya dunia akhirat. Allah berikan kebaikan untuk Nazira. Jadi, Allah berikan kebaikan untuk semua. Terima kasih, guys. Semoga murah rezeki anda. Buat yang bagi Kak Jadi ke, bagi Kak Ustaz. Terima kasih banyak. Cuma Ustaz faham. Ustaz faham. Hidup ni bukan semuanya indah. Ustaz faham benda tu. Alright? Jawapan tadi dah habis ke belum tu? Alright, belum. Boleh. Sebab tadi, ingat nak final kan dah, tiba-tiba dah. Dah menang punya. Masa makbul lah doa abang tu. Siapa tadi yang kali kedua jadi? Yeah, 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 man. The winner is come back, man. Now you know I can do that. I can do that. Eh, buat muka comel pula. Eh, tak, diorang suruh buat big love lah. Dia buat gini. Okay. Dia orang kata dia orang sayang Zaidi, tapi dia orang bagi Zaidi kalah. Come on, man. Tak ada apa lah. Kalau tak mampu bersorak ketika kalah, jangan bersorak ketika menang lah. Hak tu mahal balik. Hak tu mahal balik. Yang tu mahal balik. Terima kasih, guys. Kepada semua yang buat Zaidi kalah, Ustaz bukan sonok dia kalah. Tapi paling tidak, Allah selamatkan daripada sifat sombong. Come on, man. Come on. Bang, jawapan tadi. Sambungan. Jawapan tadi mana? Nah, sekejap lah. Bagilah peluang nak raikan kita. Alright, okay, jadi banyakkan doa, munajat. Moga satu hari Allah akan berikan kemenangan. Jangan kecewa, jangan putus asa. Sebab Allah sayang kita. Di sebalik ujian ada rahmat Allah. Walaupun Zaidi kalah, tapi Zaidi menang di hati mereka. Dan mereka mendoakan agar Zaidi dapat jodoh yang baik. Jadi, kekalahan ini bukan segala-galanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Rahimi. Memang dilahirkan yang masuk-masuk room Zaidi ni semua yang jenis sama. Eh, ni satu sekolah ah. Dia senior saya ni, lu. You all dah buat malam tu, Ustaz dah dengar semua A to Z. Oh, iya ke? Ya. Yep. Eh, tak. Kami sekolah mana? Sekolah mana? Okey, kita kembali selepas sini. Alah, sebab waktu tu cakap Zaidi tak kawan dengan orang sangat. Lepas tu Syahir pun sekolah tu juga kan? Eh tak, Syahir sekolah lain tapi kita orang satu zone. So kalau ada... Lawan bola. Kita orang satu zone, so akan berjumpa lah. Tapi sekolah lain. Ya. Bang, jawapan tadi mana? Okay, sambung. Jadi soalan tadi, soalan Zaidi adalah, salah tak kalau kita tengah jogging, kita naik motor tengah ride ataupun Rahimi sebelum nak masuk jadi keeper macam Peter Chet, keeper Chelsea dulu sebelum dia nak masuk dalam padang, dia perlukan satu jam untuk siapa pun dia tak nak cakap dengan siapa. Ustaz pernah baca satu artikel, bukan sekat kisah sahabat, kisah pemain bola sepak juga Ustaz baca. Dia kata sejam sebelum dia nak game, Peter Chet takkan bercakap dengan siapa-siapa. Dia akan dengar lagu. Baik, jadi Ustaz ulang balik. Quran, betul. Kita dengar Quran tu bagus. Dapat pahala, cantik. Tapi jangan sampai hilang adab dengan Al-Quran. Masya. Kita pasang Quran. Contoh bagi Ustaz. Faham tak Rahimi? Kalau kita nak tidur, kita pasang Quran. Bagus, bagus.
Tapi ulama-ulama, para sahabat dengar Quran menggigil pitam sebab dia orang faham, dia orang takut dengan Quran. Tiba-tiba kita pasang Quran, langkatan Quran tengah berkumandang dalam bilik kita, kita tidur sampai pagi, lagi best pula tidur pula contoh pakai boxer, tidur pula pasang Quran tapi subuh tak bangun, superb doh. Superb. Superb. Okay, saya fikir. Berat tu nak menampung yang ustaz cakap. Faham tak maksud ustaz? Okay, jadi faham. Suatu macam Zaidi kata betul, ustaz walaupun ustaz kat Madinah, walaupun ustaz kat Mekah, kadang-kadang orang kata apa? Bila kita penat bekerja, kita penat, kita mesti ada lagu kita. Kita mesti ada benda kita suka dengar. Sebab lagu kita tak sama. Contoh, macam Zaidi nampak macam ni, nampak model, nampak ni, tapi lagu yang Zaidi minat apa dia? Malam bulan di pagar bintang. Jamal. Kau kekasih awal dan akhir. Kau kekasih zahir. Oh, lama. Ha? Kita orang lama. Oh, ingat tomok. Oh, lama. Oh, ingat tomok. No, tomok. Mana tahu tamuk rambut belah dua. So jawapan dia, jawapan dia adalah mendatangkan manfaat. Ya. Dengar Quran bagus, tapi jangan sampai salah. Jangan sampai benda tu menjadi tak ada adab, faham? Ibarat Rahimi panggil ustaz, jumpa je ustaz. Jumpa. Ustaz cakap boleh? Macam kita sekarang pun. Apa Zaidi rasa kalau Zaidi tengah cakap, Rahimi tengah cakap, orang buat benda lain, makan ke, halau nyamuk ke, fogging ke, whatever lah dekat sebelah tu. Sambil-sambil bagi ke? Contoh. Kan maknanya ustaz, saya terhibur saya tengok ustaz. Tapi saya tak ganggu ustaz cakap. Memang tak ganggu. Sebab Rahimi datang on the time. Elok ustaz menang. Jadi Zaidi tak rasa kosong atau kosong. Faham? Ustaz fikir ke tadi dengan Zaidi? Fikir umat dan... Fikir umat. Bukan fikir umat. Tuh, jadi dia bagi. Faham, eh? Jadi sebab tu kita naik motor, kita dengar lagu. Dia kata ustaz daripada naik motor boleh pasang Quran. Boleh, bagus. Tapi kadang-kadang jujur tak dengan ustaz. Kadang-kadang kita pasang Quran kita mengantuk. Kadang-kadang kita baca, bukan kita kata kita ustaz sepatutnya pasang Quran ni kita lagi kuat. Sebab iman kita tak kuat. Quran tak salah. Contoh, orang semayang 8 atau 20 bukan soal dia mampu berdiri lama atau sekejap, tapi soal iman dia mampu tak 20. Tu soalan dia. Bukan soal, ada je. Kalau tidak, kenapa budak-budak muda orang 8 dah cabut, witir pun tak buat. Itu belum cerita lagi ada orang yang semayang isyak, lepas tu ba'diah isyak, 2 rakaat dia tak solat, lepas tu tarawih dia solat. Tahu tak, semayang ba'diah selepas isyak itu besar amalan dia berbanding semayang tarawih. Oh, lagi besar amalan besar. Tu lagi... Oh, faham tak, dia maksudnya benda tu perlu diberatkan. Jangan kita anggap Ramadan tarawih ni sebulan sekali. Kita Ramadan sebulan sekali tarawih. Tapi subuh, tarawih pergi masjid. Tapi subuh. Hey, come on. Subuh tu fardu tau. Tarawih tak apa. Boleh buat kat rumah, boleh buat kat Namtang. Boleh solat bersama Zaidi. Zaidi jadi imam. Kita orang kat belakang sejam pun tak apa. Nampak daripada belakang pun dah macam... Tapi subuh tu fardu. Kalau sembahyang tarawih 20 sah, sepatutnya subuh kena ada 40 sah, double. Sebab tu di Mekah Madinah, solat yang paling ramai adalah solat subuh. Okey, contoh lagi mudah lah kalau nak faham. Kan, bab-bab agama ni kan susah faham sikit. Zin, kau kena live ke? Ha? Tak, Zin nak naik tapi dia kena live. Dia baru main TikTok hari ni ke? Ripple ni lepas dia bagi. Ingat kotak pun. Kau kena lagi. Jadi, contoh, saya bagi contoh mudah. Semayang subuh satu Syawal. Satu Syawal semayang subuh dengan semayang raya. Mana yang ramai? Apa tadi? Okey. Dah cakap dah tadi. Kalau buat agama macam, apa tu? Okey, ulang soalan. Okay. Soalan dia berbunyi begini. Terima kasih Tira Hamzah.
antara solat hari raya Aidilfitri dengan solat subuh satu Syawal, mana yang lebih ramai? Aidilfitri. Solat raya Aidilfitri. Baik. Solat hari raya Aidilfitri sunat ke fardu? Sunat. Sembahyang subuh? Fardu. Mana yang patut diutamakan? Fardu. Fardu. Yes. Jadi bukan kata tak perlu sembahyang raya, bukan cakap tak perlu sembahyang raya, maksudnya apa? Kalau sembahyang hari raya, orang boleh datang berbondong-bondong dengan pakai sampin yang diberi hadiah, pakai songkok yang Zaidi dapat hadiah tu semua. Kenapa subuh orang tak boleh pergi masjid? Doa ya, Zaidi, Rahimi, kita azam, beritahu kawan-kawan kita, subuh satu Syawal, pergilah masjid. Itu belum cakap lagi soal, orang boleh bangun sahur. Orang boleh bangun sahur. Tapi kenapa tak boleh pergi semayang di masjid surau berjemaah subuh? Kau baru je makan, Allah Ta'ala jadikan mulut untuk kita, Allah Ta'ala jadikan gigi untuk kita, Allah Ta'ala yang beri kita rezeki makan ni. Halkum kita ni tak pernah tukar. Halkum kita ni, inilah masuk daging, kambing, ayam, spaghetti, kopi, numtang, whatever, segala macam kopi. Last kita teguk air zam-zam bila? Kalau cakap tentang air zam-zam. Okay, siapa yang nak, siapa yang esok kerja tu okey? Tak apa. Dia kerja tidur lah. Fazil. Eh Zil, kau live lah Zil, naik lah atas sekali. Apa masalah Fazil ni? Tak, dia ingat kita tengah naik kotak. Ustaz, rasa minggu depan ada kelas tau untuk siapa yang nak masuk. Ustaz, ada benda nak tanya. Alright. So jawapan Zaidi tadi jelas eh? Jelas. Ustaz, ada benda nak tanya. Ya, tanya, silakan. Saya boleh makan ke tak ni? Makanlah, saja gurau-gurau je. Kau jangan gelak dia. Tak. Rahimi, please lah. Zaidi nak gelak ke, nak bersendawa pun. Kalau Zaidi ni, ya Allah. Lalat lalu depan, patah balik. Lalat lintas, patah balik. Sebab apa? Asyik kena tangkis. Dengar, sebab ni. Oh, seperti hantu terus menghantui aku. Kamu bikin pusing kepalaku. Lama-lama terus kau sakiti aku. Kamu bukan putri raja, Cinderella, tapi kamu adalah Zaidi. Terima kasih Nazira bagi mahkota. Terima kasih Nazira. Hai, tadi kan Remy ustaz tengok je dekat sejam dia buka hadiah. Remy bayang ada satu hadiah tu, dia dapat cap Nike, hoodie Nike, t-shirt Nike. Disebut tu. Stokin satu kotak, 5 pasang. Ustaz kata kepada hamba Allah yang berhati murah tu, pemurah tu, bagi tu 7. Boleh pakai hari-hari. bukan Ustaz marah, Ustaz tak marah. Tapi Ustaz faham lah kenapa. Betul. Faham rezeki. Tapi sekarang ni baru Abang Asam dapat jawapan dia. Jadi. Sebab kan 5 hari bekerja, 2 hari cuti. Ya, cuti tu tak nak pakai stoking juga. Tapi kalau orang pantang. Rah! Tapi jadi tolong. Kalau boleh tolong, jangan cuti walaupun 2 hari. Walaupun tolonglah 7 hari. Hiasilah hidup kami dengan warna-warni senyumanmu. Allah. Jadi kena. Ya, memang kena. Setiap kali memang kena. Kalau pantang, kena bagi 44 lay. Pantang dia kena dulu baru sayang. Tak lah, ni padam patut lah. Munasabah lah bagi. Kita ni, hari tu dapat hadiah. Orang bagi. Ni. Sampai law eh. Sampai law buah bukan ayat pai. Ayat zam-zam. Takut kecut. Ni depa bagi ni kita besar hati ni. Tidur ni peluk. Takut kecut ni buat ayat zam-zam. Sampai law elok ni. Sekali plastik.
Sekali bulan. Ay, apa cakap macam tu? Okey. Ni kelopak dia ni boleh koyak pun dah layak ni. Boleh buat minum ah. Eh. Air second boleh minum ah? Ha? Tak tahu lah biasa kita jam-jamnya tu tak biasa tu. Tapi yalah. Ada lebih-lebih. Hai, dia tadi ayat ustaz dah dengar ayat tu Syekh Rahmi. Masalah rumah saya ni dah penuh dengan barang orang ya, dah separuh rumah. Tak, kita tak, tak, air jam-jam pun tak ada lah kan. Besok ada mana? Besok syuting pagi ya tu. Tak, nak air jam-jam kata? Esok, esok ada mana? Ha. Abang esok, kan ada? Tak seniaga? Nak jumpa pukul berapa? Abang pergi hantar dekat tempat syuting tu, dia akan kata hantar air jam-jam. Ruyah sekali. Bang, esok Maya datang set. Tak boleh, tak kira abang gelak. Tak, abang nak yang yang assalamualaikum main tu kan yang kat. Ha, dah macam ni. Rahimi, ustaz cakap berkali-kali, ustaz cakap. Dah dia kena pasang lagu sedih sikit. Berkali-kali dah ustaz cakap. Ustaz ni power dia ni. Ni lagu trademark dia kan ni. Ni memang lagu by dia. Kehidupan kadang-kadang tidak memberi kebahagiaan. Tapi itulah kehidupan. Walaupun air laut itu masin, namun tetap ramai yang sanggup untuk merenangi. Walaupun air laut itu masin, tapi... Maksudnya dia pasal apa tadi? Ustaz dah cakap dekat Zaidi, Rahimi, alang-alang kenai, macam adik-beradik, takkan tak ada, takkan tak ada scene-scene yang orang keluar pada surau. Tak ada orang keluar pada surau ke? Assalamualaikum. Pun jadilah. Pun jadilah walaupun 5 saat. Ustaz akan screenshot dan nak bagi orang kampung tengok masuk TV. Sebelum ni masuk TV ceramah. Tak, tak apalah yang tu. Kalau tak ada sangat pun, ustaz kata, waktu azan. Daripada belakang, daripada belakang. Pun tak apa. Kalau tak ada juga, tak ada juga azan pun tak boleh dengar suara. Ustaz, ustaz ni suara pun tak boleh, muka pun tak boleh nampak dalam TV. Tak layak. Ni, bagi haduk tahiyat tu. Wah, masalah saya pun yang jenis jalan-jalan kat belakang tu je. Wah, wah, wah. Wah, yang jadi ustaz yang bercakap depan kamera dengan depan perempuan tu. Yang kita ni pergi sampai ke Al-Azhar. Daripada kecil mengajar agama. Kali pun tak boleh masuk TV. Depa dah depan chat sebenarnya agama ini baguslah, bagus. Abang tak kata tak bagus, tapi kesianlah kami pun ada perasaan. Siapa tu? Kita pun ada perasaan nak abang yang tu ya. Yalah, kita nak nak apa, nak hafal Quran tak dapat mi ya. Bah itu jadi ada share dengan Rahimi. Okey, okay. Kalau kita kita niat untuk kita menjadi hafiz. Macam mana? Kita niat untuk menjadi hafiz. Niat dalam hati. Aku niat nak menjadi hafiz lah. Okey, contoh kita baru hafal surah lazim lah. Katakanlah kita baru start hafal wallahu a'lam 3 kul lah, baru 3 kul. Lepas tu kita meninggal. Kita meninggal dalam title hafiz, betul tak? Baik. Apa maksud hafiz? Tak apa. Rancangan ni ustaz tanya, ustaz jawab. Tenang. Oh, apa tu? Minat tak, Bob? Dia nak tengok apa tu soda. Oh, ingat Bob, jangan. Ha? Ustaz, apa ustaz? Penghafaz, penghafaz. Okey, apa maksud hafiz? Apa penghafaz, penghafaz Al-Quran aku. Hafiz ni maksud dia menjaga. Menjaga. Ya, hafiz ni maksudnya menjaga. Sebab tu kenapa? Hafal Quran satu bab. Tapi yang lebih berat, menjaga. Contoh, contoh. Sambil contoh yang paling mudah untuk kita faham. Tadi ustaz fikir dengan Zaidi. Zaidi menang 2 kali. Jangan sebut. Jatuh rank. Oh, okay. Lose for the two time. But okay, the last time, I'm a winner. You can get the winner for the first time, second time, but not the third time.
Jadi nak menghafal Quran memang satu benda yang susah, tapi lebih-lebih susah untuk mengekalkan kemenangan ataupun nak menjaga Quran tu. Sebab tu macam sekarang Ramadan. Orang boleh baca Quran, tapi nak jadi imam bukan senang tau. Jadi niat tu dulu, bila Zaidi kata nak niat dapat jadi hafiz. Siapa yang niat, Allah dah bagi satu ganjaran. Tu kata Allah Ta'ala ni maha kaya. Niat satu pahala, buat dapat lagi satu pahala. Saya nak pi umrah, dapat dah pahala nak pi umrah. Tiba-tiba tak sempat, mati dekat KLIA. Dia dapat dah pahala tadi? Tetap dapat. Tapi kalau kita buat jahat, malam ni kita colek Zaidi. Pertama nak colek Zaidi? Sebab rumah saya ni lampu terbakar, Ustaz. Jadi kalau Zaidi masuk, bercahaya. Oh, my man. Contoh. Jadi, bila kita niat jahat, belum buat lagi. Niat jahat. Allah kira tak kejahatan tadi? Tak. Allah tak kira.